Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Ketenakan saya berasal dari Qatar. Yang saya pertanyakan adalah bacaan makmum, Fatihah makmum pada rakaat ketiga dan keempat dalam sholat jamaah. Karena ada sebagian imam bacaan Fatihahnya terlalu cepat, sehingga ketika makmum baru membaca iya kan aku dua iya kan astagfir, imam sudah ruku. Apakah makmum melanjutkan bacaan sehingga dia tertinggal ruku? Karena dia berpendapat la sholata liman lam yaqra' bi-fatihati kitab. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan Ustaz Burhan adalah nasib makmum kalau imamnya Valentino Rossi. Makanya ada namanya bengkel imam, pelatihan imam. Imam tuh membaca seagak-agak Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya. Yang imam tadi itu mau satu hembus nafas habis. Sementara makmum di belakang baru. Apakah dia ikut dengan imam itu ruku atau dia lanjutkan Fatihahnya sampai imam itu bangkit dari ruku? Kalau sampai hilang satu rukun, maka batallah iktidak menjadi mufaraqah. Terpisah dia menjadi dari imam. Lalu kalau dia ikut sementara dia tak baca Fatihah, maka berlakulah hadis man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Masuk kita ke masjid, imamnya sedang tegak. Pas kita takbiratul ihram, langsung dia ruku. Allahu Akbar. Apakah kita teruskan Fatihah kita atau ikut ruku? Ikut ruku. Berlakulah hadis al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imami qiraatul ma'mumi. Maka bacaan imam menjadi bacaan makmum. Tapi imam ini jangan dibiarkan berlama-lama. Mesti dikasih tahu. Tak bisa kasih tahu, SP1. Ketua masjid mesti ngasih tahu. Kalau tidak, dibuat kudeta. Wallahualam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mau nanya ini Pak Ustaz. Saya mau nanya tentang masalah zakat ini Pak Ustaz. Umpama kita punya uang senilai 100 juta rupiah ada di dalam tabungan dan masa kepemilikannya Nisab kini 85 juta. Dari mana hitungan 85 juta? Hitungannya adalah 85 gram. Dari mana hitungan 85 gram padahal zaman Nabi tidak ada gram? Sebab dalam hadis Nabi disebutkan siapa yang punya uang 20 dinar maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Satu dinar itu masih aduk ini ditimbang. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. 4,25 gram kali 20 sama dengan 85. Ingat, 85 jangan sampai lupa. 85. Jangan sampai 58. 85 itulah yang menjadi standar. Rupiah, dolar boleh berganti tapi 85 baku tak boleh. Jadi sekarang 1 gram 1 juta. Berarti baru konain nisab kalau 85 kali 1 juta berarti 85 juta. Tadi ada PT 1 juta. Lah konain apa belum? Konain. Bila startnya, maka ibu bapa yang punya tabungan, hitunglah bilonya mencapai 85. Pas 1 Syakban, tanggal 5 boleh, Maret beko 1 Syakban. Sampai 85 juta. Hitung. 85 juta. Berarti baru wajib mengeluarkan zakat simpanan di bank iko 1 Syakban tahun o 1 ompek 3 sesudah setahun 1 juta maka keluarkanlah zakatnya 2,5% maka zakatnya 2,5 juta. Habis, selesai. Finish. Setahun Hijriah atau setahun Masehi? Setahun Hijriah. Habis.
Nisab 85 disimpan setahun, keluarkan 2,5%. Nisab 85 disimpan setahun, keluarkan 2,5%. Pembahasan yang kedua, apakah hutang bisa mengurangi atau membatalkan zakat? Bisa, tapi hutang dalam zakat tijaroh. Zakat tijaroh kok jurusnya 3 kurang 2. 3 itu apa? Modal yang diputar tambah piutang tambah untung kurang rugi kurang hutang. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi selama setahun. Kalau bertahan 85 gram keluar 2,5%. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa hutang menyebabkan zakat berkurang atau bahkan tidak berzakat, betul apa salah? Betul, tapi dalam kasus zakat tijaroh. Yang dimaksud zakat tijaroh, zakat dagang. Dan hutang yang dua tadi, hutang yang terkait dengan dagangnya itu. Adapun hutang rumah, hutang mobil, hutang motor, tidak masuk. Ini banyak kini orang tidak berzakat. Orang tidak berzakat, ambo banyak hutang. Kalau ambo meminjam duit kepada Ustaz Tatang 1 juta. Ambo pinjam duit kepada Ustaz Tatang 1 juta. Yang membayar zakat 1 juta itu ambo atau Ustaz Tatang? Ustaz Tatang. Maka uang yang awak pinjam duitnya, dua kalinya kau naik. Awak terlambat membayar, inyo pula nak membayar zakat itu. Zolim awak, aniaya awak. Jadi hutang zakat, zakat bisa berpengaruh. Hutang bisa membatalkan zakat hanya terkait pada zakat tijaroh, perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bertanya cuma sekedar mengingatkan peristiwa lama ketika beliau menjadi guru di salah satu masjid Muhammadiyah cukup lama, 2 tahun. Beliau tidak mau mencampuri urusan ibadah Muhammadiyah dalam konteks ketika menjadi imam. Dia takut dan khawatir kalau seandainya dia yang menginterju jadi imam lebih baik, dia tetap pada prinsip istiqomah dia pada masa-masa ini. Tapi sejarah dia anggap ketika beliau sudah imam salah satu masjid yang mengadakan khutbah pada sebuah hari, sementara beliau setahu saya dia backgroundnya Muhammadiyah. Ini bukan kooperatif ya, karena sama-sama guru besar juga Buya Hamka, guru besar di masanya, K.H. Abdul Slamet, guru besar juga di masa yang sekarang. Makanya kita perlu menimba ilmu dari beliau. Mohon penjelasan tentang itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Hamka adalah anak dari Abdul Karim Amrullah. Abdul Karim Amrullah mendapat gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar Kairo. Buya Hamka pun dapat juga. Dalam sejarah Al-Azhar, yang anaknya dapat, yang ayahnya dapat, inilah 2 orang. Dipanggil dengan Inyak Duktu. Inyak Candung Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Jaho, Inyak Duktu. Inyak Duktu itulah Abdul Karim Amrullah. Ayah Abdul Karim Amrullah itu adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah di Maninjau bermazhab Syafi'i. Anaknya juga Abdul Karim Amrullah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, meninggal 1916. Maka Buya Hamka bermazhab Syafi'i. Jadi kalau Buya Hamka salat subuh baca kunut, dia tidak pindah mazhab. Dia sedang mengamalkan mazhabnya. Karena ukup aslinya dia, dan dia belajar di Makkah. Nah, ini tentang masalah Buya Hamka membaca doa kunut. Adapun saya tak mau menjadi imam kalau masjid itu tidak berkunut, 2 yang saya jaga. Pertama, orang yang tak paham fikih menuduh saya mencela-menceli. Hai, somat tu mencela-menceli. Padahal yang dimaksud istiqomah itu bukan istiqomah berkunut. Istiqomah sholat subuh. Adapun kunut tak kunut bukan di situ letak istiqomahnya. Istiqomah itu sholat subuhnya.
Tapi tak semua makmum ni faham. Kenapa Buya Hamka waktu diundang ke Jember, Jember tu markasnya NU, dia baca kunut? Pertama, karena memang asalnya dia mazhab Syafi'i. Yang kedua, karena dia tak mau, gara-gara dia tak berkunut, nanti satu Jember tu mengulang solat subuhnya. Jadi fikih dakwah Buya Hamka luar biasa. Buya Hamka waktu datang ke Suryalaya, jumpa dengan Abah Anom, mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dikasih khirqah. Dalam tarekat ada namanya bai'at talqin zikir. Kalau sudah bai'at talqin, dipasangkan khirqah jubah. Cari di Google, tulis di situ. Hamka Abah Anom tarekat. Nampak nanti Buya Hamka dipasangkan khirqah jubah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Hamka selama masih ahlus sunnah wal jamaah, maka dia amat sangat lentur. Termasuk masjid, waktu dia jadi imam besar, masjid Blok M, masjid Al-Azhar, itu Jumat azannya sekali. Sekali azannya. Dia dapat kabar bahwa hari itu akan datang Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ayahnya Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah, pendiri BKMT, mazhab Syafi'i. Maka hari itu dibuatlah azan dua kali untuk menghormati tamu. Bagi dia ukhuwah lebih hebat, lebih tinggi daripada fanatisme mazhab. Saya mengefans dengan Buya Hamka. Banyak saya baca-baca tentang biografi dia. Jadi membandingkan saya dengan Hamka itu sama dengan membandingkan sarok-sarok kuaci. Buya Hamka, mudah-mudahan anak-anak cucu kita seperti Hamka. Begitu Bu ya. Allahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Ustaz, nama saya Komarun Zaman dari Madrasah Umes Al-Qarni yang posisinya di Jalan Fajar, Fajar ujung. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ketika kita gerakan sholat, itu boleh nggak kalau pakai madhab yang berbeda? Seandainya rukuknya Syafi'i, sujudnya Maliki, seandainya. Boleh nggak seperti itu? Atau harus satu Syafi'i semua? Gitu. Yang kedua, Ustaz. Murid sekolah kami dari SD sampai kelas 6, kelas 1 ke 6, itu cukup banyak. Dan masjid kami jauh, karena dekat gereja sana. Sehingga sholat Jumat kami di sekolah, ada masjidnya. Di sekolah ada masjidnya, tujuan yang lain untuk melatih anak-anak ini supaya diam selama berkhutbah. Dan itu alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Pertanyaannya Ustaz, boleh enggak kami sholat Jumat itu anak-anak, dari anak kelas 6 sampai ke bawah, tapi khusus laki-laki? Kalau imam sama khutbahnya tentu gurunya, tapi anak pesertanya ini anak-anak, boleh atau tidak? Terima kasih Ustaz. Masalah talfiq, mencampur mazhab, namanya talfiq. Bisa dilihat lengkap pembahasannya dalam Muqaddimah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tiga pendapat ulama tentang talfiq. Pertama, yang paling liberal dalam masalah fikih, silakan mau ambil mazhab mana saja selama ada dalilnya. Ini yang paling liar, ekstrim kiri. Yang kedua, lawan dari ekstrim kiri, tidak boleh talfik dalam masalah apapun. Kalau sudah mazhab Syafi'i, mesti mazhab Syafi'i, tak boleh pindah mazhab. Ekstrim kanan, Eka Eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Biasa ini dalam satu masalah apapun pasti ada kanan ada kiri. Dan ada kelompok yang tengah, munsif, moderat. Boleh talfik tapi bersyarat. Satu, ngerti fikih, paham Hanafi Maliki, bukan mencomot-comot. Dua, bukan untuk tatabu rukhos, untuk ngambil mudah-mudahnya aja. Tiga, bukan dalam satu qadiyah. Satu qadiyah itu maksudnya satu masalah.
Tak boleh satu masalah dia campur dua masalah. Contoh, mengambil wudhunya pakai mazhab Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki. Wudhu dalam mazhab Syafi'i kepala sedikit saja sah. Wudhu dalam mazhab Maliki kepala mesti basah semua. Wudhunya pakai mazhab Syafi'i sedikit saja. Pas selesai wudhu, dia masuk ke hotel, ucapkan selamat pada orang nikah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa khair. Kena ujung. Pas keluar dari hotel dia sholat. Pas ditanya, kenapa kau sholat? Kau kan bersentuhan tadi. Menurut mazhab Syafi'i kan batal. Menurut Maliki tak batal. Padahal cara wudhunya. Apakah kita di Pekanbaru ini total 100% mazhab Syafi'i? Tidak. Saya beli duku di jalan Pasir Pengaraya. Ketika saya beli duku, saya ambil, saya bayar. Sahkah jual beli saya? Sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i tak sah, karena tak ada akad. Apa kata mak-mak tua yang berjualan itu? Jual yo. Orang Rokan Hulu masih berpegang ke mazhab Syafi'i dalam masalah jual beli. Kita sesungguhnya dalam masalah sholat Jumat. Sholat Jumat satu kota ini sholat Jumatnya mesti satu. Dalam mazhab Syafi'i. Lalu sholat Jumat di Pekanbaru ini sekarang apa ini? Mazhab apa ini? Hanafi. Dalam mazhab Hanafi kalau ramai setiap masjid cukup rukun syarat sah sholat Jumat. Jadi sebenarnya kita mau tak mau, suka tak suka juga melakukan talfiq. Pakai lafaqa yulafiqu artinya menempelkan. Menempelkan mazhab. Mazhab ya Syafi'i ada tempelnya. Jadi mazhab kita ini sebetulnya mazhab tempel-tempel. Talfiq. Tapi jangan mudah-mudah sembrono enggak ngerti saya lebih selamat memilih satu mazhab saja. Tapi dalam beberapa masalah saya juga mazhab lain tapi tak saya campur-campur. Demikian. Tentang masalah sholat Jumat, dalam mazhab Syafi'i mesti 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang, sholat Jumat tidak sah. Satu kota ini hanya satu sholat Jumat yang sah. Jadi kalau banyak masjid melaksanakan sholat Jumat, maka setelah selesai sholat Jumat, mereka sholat zuhur lagi. Mengganti sholat Jumat yang dikhawatirkan keabsahannya itu. Jadi kalau ada nanti orang habis sholat Jumat, dia sholat 4 rakaat. Kok sholat apa tadi? Sholat zuhur. Dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Syafi'i yang asli. Karena aslinya satu negeri, satu kota itu adalah satu sholat Jumat. Adapun menurut mazhab selain mazhab Syafi'i, asal sudah berkumpul orang menurut urf itu sudah disebut jamaah, maka sahlah sholat Jumatnya. Imamnya guru, khatibnya guru, ada di situ anak-anak ramai lebih 40, sah sholatnya. Tak perlu diulang zuhur. Ragu kami guru-guru nih pak, guru-gurunya ulang sholat zuhur. Kalau ragu, anak-anak itu memang mereka tak wajib. Mereka itu belum akil baligh, belum mukallaf. Maka ibadah mereka itu adalah latihan. Muru auladakum bisolah, suruh mereka sholat. Wahum arba, wahum sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukullah dia 10 tahun. Demikian Pak Omaruz Zaman dari Uwais Al-Qarni. Wallahualam. Jika bersedekah dapat memanjangkan umur. Umur maksudnya seperti apa Ustaz? Umur itu kan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda, wa la yastaqdimun, tak bisa dimajukan. Antum kalau sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz umur mati 60, setengah mati pun antum silaturahim tak bisa ditambah. Tiba-tiba datang hadis,
Man ahabba yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wayun sa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahmi, falyasil rahimah, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Sudah jelas Allah mengatakan tak bisa bertambah. Mudah-mudahan yang silaturahim ini panjang umur. Amin. Katanya satu yang ngaji, mana mungkin bisa bertambah? Setengah mati kita mengaminkan tak akan bertambah, itu kata dia. Maka jawabannya dua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari. Jawaban yang pertama, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus Lauhil Mahfuz. Wa yuthbit, Allah Maha Kuasa untuk membiarkan yang udah 60 itu dibiarkannya atau dihapusnya atau ditambahnya. Wa indahu ummul kitab. Karena yang punya Lauhil Mahfuz itu dia. Itu serah aku, kata Allah, yang punya Lauhil Mahfuz aku. Mau aku hapus, mau aku tambah, yang punya aku kan apa kau urus, kata Allah. Makna pertama, dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa besar, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari. Buku itu saya beli di Kairo, sampulnya biru, dipinjam Ustaz 10 tahun yang lalu, tak balik sampai sekarang. Dia katanya mau nulis disertasi, pinjam, saya antarkan, saya mengantarkan sampai sekarang, mungkin mesti saya jemput juga. Al-Fatawa Al-Kubra. Jawaban yang kedua, kata dia umur tak bertambah. Kalau yang pertama tadi bertambah atau tak bertambah? Bertambah. Jawaban yang kedua, umurnya tak bertambah, tapi isinya bertambah. Cemana umur tak bertambah, isinya bertambah? Umurnya 660 ml. Berdoa dia, panjangkan umurku ya Allah. 600 ml-nya tak bertambah, karena botolnya tak bertambah, tapi isinya belum. Isinya berubah. Yang awalnya isinya air putih berubah jadi madu. Ini kalau isinya air putih berapa harganya? 6.000. Tapi kalau isinya madu 100.000. Dari 6.000 menjadi 100.000. Yang bertambah itu isinya. Tak paham saya Pak Ustaz, cumana isinya? Ya isinya bertambah. Antum ditakdirkan Allah mati umur 25 tahun. Bersilaturahim bertambah isinya. Ada orang umur 25 tahun rumah kerja, rumah kerja, rumah kerja, mati. Tapi dia umur 25 tahun isinya silaturahim dengan kiai dapat ilmu, silaturahim rumah tahfiz hafal Quran, silaturahim dengan kerja halal dapat rezeki. Umurnya tetap 25, isinya paham. Saya ada tetangga rajin ke masjid, selalu masbuk sholatnya. Apa hukumnya Ustaz? Kalau saya ke masjid dia masih menyapu halaman, membersihkan kandang burung, menyuci Honda, pokoknya ada aja yang dikerjakan. Jadi orang sekarang beramal itu tidak dengan ilmu, tapi membandingkan dengan orang lain. Kok kenapa imam muda qad qamatis shalah, qad qamatis shalah masjid. Kenapa kau terlambat masbuk terus ke masjid? Memang masih syukur aku sembahyang. Kawan pun tak sembahyang, bini pun tak sembahyang, mertua pun tak sembahyang. Jadi orang beramal itu bukan karena ilmu, tapi karena menengok orang lain. Ini tak betul. Jadi sahabat Nabi dulu, kalau dia masbuk, kalau dia masbuk, dia takziah 3 hari. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu tentang bab sholat jamaah. Kalau dia ke masjid, imam sudah takbiratul ihram, sudah ruku, gara-gara dia tak dengar, dia bersedih 3 hari. Kalau sampai dia ke masjid, orang sudah sholat, 7 hari dia berduka cita. Sekarang terdengar. Makanya yang bagus itu adalah intizar sholat, menunggu sholat. Tengok,
waktu sholat pekan baru. Zuhur jam berapa? 12.25. Jam 12.20 udah masuk masjid, tahiyatul masjid. Tenang. Tunggu azan. Habis azan, qabliyah zuhur. Itu yang paling bagus. Beramal ini macam kacamata kuda. Fokus ke depan, lillahi ta'ala, cakap orang tak kita pedulikan. Jangan beramal karena orang. Nanti kalau orang tak ada, kita tak beramal. Jangan yang dijadikan standar amal adalah orang. Tapi standar orang adalah amal. Jangan menilai kebenaran dari orang. Tapi nilailah orang dengan standar kebenaran. Jangan nilai kebenaran dengan standar Abdul Somad. Nilailah Abdul Somad dengan standar kebenaran. Kalau Abdul Somad benar, kami ikut. Kalau Abdul Somad tak benar, kami tak ikut. Karena standarnya bukan Abdul Somad, tapi kebenaran. Selama meninggal dunia, tidak punya istri, tidak punya anak. Kok menyindir gue ya? Tapi dia punya harta sekitar 50 juta. Harta ini titipkan dengan saudaranya. Ada saudara kandungnya? Saudara seayah tidak ada, seayah ada 3 orang tapi sudah meninggal. Jadi? Saudara seibu ada 3 orang. Jadi putri tak punya istri, tak punya anak. Tak punya saudara kandung, cuma seayah 3 orang sudah meninggal. Saudara seibu 3 orang masih hidup, perempuan. Nah, tapi dia dipelihara oleh keponakannya dari saudara kandung. Saudara kandung dari pihak? Dari ayah-ayah. Dari pihak ayah dia. Seayah misalnya. Ah, itulah ahli waris. Dari yang keponakan itu. Hah? Keponakan dia. Keponakan? Keponakannya. Jadi pertanyaan dari jemaah itu, bagaimana pembagian harta warisan itu, kemudian bolehkah dikasihkan harta itu kepada keponakannya itu? Kalau ambo pengalaman tentang warisan, kau tidak selesai dek ceramah. Jadi di kantor pengadilan kabupaten, kota, itu ada formulir namanya formulir pembagian harta warisan. Ditulislah di situ yang meninggal siapa, ahli warisnya siapa. Tulis saja sodo nama ahli waris, kalau meninggal gue dalam kurung meninggal tahun sekian. Beko orang pengadilan membagi persentase. Iko ndak dapet de ado anak perempuan, anak perempuan dari cucu ndak dapet karena ada anak laki-laki yang diwaris. Nanti ditetapkan uang itu. Karena ini tak punya istri, tak punya anak, tak punya saudara, maka jatuhlah kepada anak saudara dari pihak laki-laki pendapatannya sekian. Ditetapkan oleh pengadilan agama, kabupaten, kota, itulah yang dijadikan dasar untuk pembagian. Sebab kalau kata ceramah Ustaz pulang, itu udah berapa kali banyak kasus di Pekanbaru. Kalau dia, ini menurut Ustaz pulang, aduh juga Ustaz kami. Iko Ustaz Somad kok. Ustaz Somad itu Ustaz Zohir, ulun putui gajinya lah ya. Nah, jadi yang bisa memutuskan itu memang ulil amri. Ulil amri awak. Dulu ulil amri awak itu Sultan Syarif Kasim. Karena Sultan Syarif Kasim kurang paham agama, untuk urusan agama dipahami oleh mufti. Setelah awak bergabung ke negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada oleh mufti. Maka kerajaan-kerajaan yang punya mufti meminta, maka dibuatlah satu kementerian namanya Kementerian Agama. Tapi Menteri Agama di Jakarta, tidak sampai ke bawah. Dari Menteri Agama turun kuasa itu ke Kanwil, dari Kanwil ke Kabupaten Kota turun ke bawah. Maka puncak tertinggi di kecamatan adalah kuah. Kuah itulah menjadi dalil bisanya menikahkan perempuan yang tak punya wali. Fasultanu waliyun man la waliya laha. Itu dalilnya. Maka tidak ada kuah perempuan. Kenapa tidak ada kuah perempuan? Karena perempuan tak bisa menikahkan. Itu mesti tahu kronologis sejarah itu. Kenapa ada Kementerian Agama? Itu untuk menutupi pasal Pancasila, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban umat Islam menjalankan syariatnya. Ketika dibuang 7 kata itu, disingkat dengan ketuhanan yang Maha Esa, tapi pelaksanaan syariat Islam tetap bisa terlaksana melalui Kementerian Agama. Wallahualam. Mohon doanya Ustaz Abdul Somad, nama saya Arbi Berawan dari BSD
dokter kita yang sekali mendirikan pondok edukasi tentang Al-Quran. Malam ini saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, ketika seorang laki-laki memberikan hartanya kepada ibunya, misalkan menafkahi, itu maksudnya sedekah atau kewajiban? Dan yang kedua adalah bagaimana perhitungan sedekah di atasnya lagi, yaitu zakat, perdagangan, cara perhitungan yang simpel. Saya pernah lihat antum menjelaskan dengan simpel. Syukran, terima kasih. Zakat untuk perdagangan. Sekian dari saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Kiai. Nama besarnya sodako. Kalau dia bentuknya barang, namanya infak. Kalau barangnya nggak habis-habis, namanya wakaf. Jadi kalau ngasih air, infak. Makanya setiap kata infak pasti benda, harta. Wa amfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu. Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka menginfakkan harta mereka, benda. Nama besarnya sedekah. Diperkecil lagi benda namanya infak. Tapi kalau dia benda enggak habis-habis, semen, jadi tiang masjid, batu bata, batu kerikil, tanah, maka disebut dengan wakaf. Nah, sedekah yang besar ini ada yang wajib. Apa itu? Zakat. Apalagi yang wajib? Nafkah. Makan, pakaian, tempat tinggal. Kita sebagai laki-laki yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri. Setelah itu, anak. Habis itu, orang tua. Kalau enggak mampu. Orang tua, istri, mertua. Itu wajib kita nafkahi. Tapi ada yang tidak wajib kita nafkahi. Di bawah wajib hukumnya sunat. Sunat itu bahasa simpelnya anjuran. Enggak wajib menolong sesama. Karena kalau saya enggak nolong masih ada yang lain. Tapi kalau orang tua ini, apalagi kita anak tunggal. Jadi saya kira jelas. Besarnya sedekah. Makanya senyum itu masuknya kategori mana? Sedekah. Enggak ada orang, saya mau infak nih Pak Ustaz, infak senyum. Enggak ada. Karena dalam hadisnya disebut tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang sendi ini ada sedekahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ali Muhammad. Allahumma shalli. Nabi yang nyebut ini sedekah. Zikir itu sedekah. Nah, jelas tentang masalah sedekah, infak, wakaf, wajib, sunat. Sekarang rumus ngitung zakat perniagaan. 3 kurang 2. 3 kurang 2. 3 kurang 2. Yang 3 itu apa? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata mencapai 85 gram emas. 85 gram emas kali 500 ribu 42.500.000. Maka kena wajib bayar zakat 2,5%. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata 30 juta. Enggak wajib karena kurang 85 gram. Bisa? Selama 1 tahun. Bapak mulai bisnisnya kapan? 1 Agustus Pak Ustadz. 1 Agustus kemarin ya. Iya. Ngitungnya pakai bulan Agustus September? Enggak. Pakai Zulqa'dah Zulhijjah bulan Qomariyah. Maka nanti ngitungnya
bulan Zulhijjah tahun 2021. Makanya catatannya mesti tertib. Berapa modal yang diputar, berapa keuntungan bulan ini, berapa piutang. Kurang hutang, kurang rugi. Tapi yang dimaksud utang di sini, utang yang terkait bisnis. Jangan utang mobil masuk juga. Kau enggak bayar zakat? Utang saya banyak, Pak Ustaz. Apa? Itu mau rumah 5 miliar. Satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma bini saya aja, Pak Ustaz. Yang lain hutang semua. Yang dimaksud 3 kurang 2 itu kurang hutang yang terkait dengan bisnis. Bukan hutang pribadi yang terkait dengan hutang rumah, hutang lain. Jelas ya, Pak? Alhamdulillah. Saya kalau tak jelas, saya enggak ulang. Videonya aja kita ulang. Wallahualam. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama berkaitan masalah tarikat. Di kalangan tarikat itu biasanya ada mengadakan semacam rapid toga, dan kalau kita tengok di sebagian YouTube memang ada juga yang rapid toga, tapi kayak satu-satu gitu kan. Tapi kalau rapid toga di tarikat Islamiyah itu kita tengok memang dia ada goyang-goyang tapi masih teratur gitu kan, dalam batasan gitu. Jadi yang pertanyaannya kira-kira bagaimana rapid toga ini, itu yang pertama. Kemudian juga di kalangan tarikat ini ada juga khalifah-khalifah itu biasanya yang menyemah kalau bahasa kampungnya. Mungkin di situ ada katakanlah setan ganggu, lalu dipotong kambing kepalanya ditanamkan di situ. Dan ini di kalangan orang tarikat gitu. Ini saya pernah jumpai dan saya tanyakan, katanya di situ ada makhluk-makhluk yang tidak bisa terlihat, yang hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya, dan dia orang-orang tarikat. Itu yang kedua. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah. Tu dalil zikir toga. Selama ini awak zikir duduk. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Setelah itu baru wa qu'udan. Setelah itu baru wa ala junubihim. Kenapa tiga ini? Karena memang sifat manusia tiga. Toga, duduk, berbaring. Jongkok masuk mana? Duduk. Toga, duduk, berbaring. Tapi ada yang memahami tiga. Ingatlah Allah ketika sedang toga, waktu masih aktif di kantor. Waktu sedang duduk, waktu sudah pensiun. Waktu berbaring, qalu. La qalu lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang zikir toga itu dalam tarekat namanya tarekat Sammaniyah. Nama pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Silsilah tarekat Ambo dape tarekat Sammaniyah dari Syekh Abdul Karim Samman, ada satu muridnya namanya Syekh Muhammad Thayyib. Syekh Muhammad Thayyib ini dari Sudan. Syekh Muhammad Thayyib ini punya anak, punya cucu, punya cicit. Cicitnya itu namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Umar Al-Ma'ruf Ali pembimbing Ambo S3 di Sudan. Dikasihnya lah Ambo ijazah Sammaniyah tadi. Togak. Jadi sebetulnya zikir togak itu bukan Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah zikirnya indak berbunyi. Lidah ke ateh, diam, Allah Allah di dalam, tidak berbunyi. Yang toga itu Sammaniyah. Jadi kalau ada orang zikir toga, sekedar toganya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak masalah. Tapi kalau nyobuek-buek supaya disangka orang di samping, oh tinggi makom haram. Itu adalah ekspresi dalam istilah tasawufnya hal. Kalau orang berusaha melatih diri namanya makom. Kalau inyo mendapat dari Allah Ta'ala namanya hal. Itu perbedaan makom dengan hal. Kalau dari awak makom, kalau dari Allah hal. Kopinya sama, angeknya sama, gulonya sama. Orang yang pertama minum kopi,
Orang kedua, ekspresi. Maka dalam berzikir pun macam-macam ekspresi, bang. Ada yang dia la ilaha illallah, la ilaha. Tapi ada la ilaha illallah, la ilaha. Selamanya tidak membuek-buek. Sebab orang nama membuek-buek itu penduto, berdusta. Menungkap luar biasa. Begitu balik sampai ke rumah, candu apa kau biasa aja. Memang apa sampai itu untuk nyenangkan hati. Berarti berdusta. Jadi ambo untuk memberikan ilustrasi supaya mudah awak pahami tentang bahwa orang berzikir itu ada ekspresinya, dan ekspresi tidak boleh dibuek-buek. Nan dibuek-buek itu bukan ekspresi, ekspreso. Itu tentang masalah ekspresi orang dalam berzikir. Jadi kalau ada orang nak membuek-buek supaya ditunjukkan di muka orang, oh dia apa, hati-hati sama buek itu. Itu kalau sampainya ke makam apa itu. Apa makamnya? Itu nanya dalam Quran itu, makam mahmuda. Rupanya bininya muda. Makam mahmuda itu namanya makam mama muda. Tentang masalah menyemah. Menyemah hutan. Tidak membuat kobun, menyemah tapak rumah. Jadi dulu orang Melayu, sebelum menanam tanaman di kebun itu, sebelum membuat pondok, dipotonglah kepala kambing, dipotonglah kambing. Disemah hutan tadi. Supaya jangan penunggu-penunggu jembalang tanah itu mengganggu, dimasukkanlah kepala kambing tadi ke dalam lubang. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, bertanya kepada orang Melayu. Apa yang masuk ke lubang kau? Kepala kambing, Tok Guru. Oh, jangan, kata Tok Guru. Tapi kalau tidak awak masuk ke kepala kambing, eh, kau hantu-hantu ku mengganggu awak. Nan masuk ke dalam ke lubang tu darah kambing. Maka dipotonglah darah kambing masuk ke lubang. Betul, tutup. Kepalanya, Tok Guru, antakumah. Itulah asal-muasal setiap acara, Ustadz pasti dikasih kepala kambing. Itu asal-muasalnya. Itu asal cerita itu dari pengislaman negeri Melayu. Jadi ulama yang datang dulu ke Sikon tidak pakai garang lalu mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu lelamu mati. Tidak sampai awak Islam gini. Jadi mereka itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, akhirnya berhasil mengislamkan negeri Melayu. Jadi sampai kini, tidak ada orang Melayu yang memasukkan daging kambing, kepala kambing ke dalam. Yang ada itu adalah sampah-sampah, darah, tulang, segala macam. Sesudah itu dihalaulah dengan zikir. Zikir tulak balo. Afdol zikri fa'lam annahu. La ilaha illallah. La ilaha. Apakah zikir kuat-kuat itu menghalau setan? Yo, hadisnya sahih. Muka baca hadis tentang azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan berlari, wa alaiha duratun. Duratun, kentut berbunyi. Fusa'un, kontut indak berbunyi. Kalau di dalam perut itu ada kotoran, dia terhalang, maka dia tak berbunyi. Tapi kalau dia tak ada halangan, keluar dia. Buk. Maka yang tak berbunyi itu baunya lebih dahsyat daripada yang berbunyi. Dan bahasa Arab itu hebat. Ada yang berbunyi, ada yang tak berbunyi. Jadi setan lari tunggang langgang mendengar azan. Jadi kalau dikatakan, kenapalah orang berzikir di hutan itu kuat-kuat? Untuk menghalau setan. Apakah jin memakan darah dan memakan tulang? Ya. Mana dalilnya jin itu memakan tulang? Ketika sahabat Nabi istinja pakai tulang unta, kata Nabi, la tastanju, jangan kalian istinja pakai tulang unta. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang unta dan tulang kambing itu adalah ta'amu ikhwanikum, makanan saudara kamu. Itu mah kok banyak jin mengamuk gini. Habis tulang, sup tulang. Tulang. Tertulislah di dinding rumah makan. Tulang lunak. Menetes air mata kucing ni. Tak ada tu sisa dah awak lagi. Banyak jin-jin mengamuk dek tulang ku habis. Jadi apa yang dilakukan tuan-tuan kelipah itu adalah tidak mubazir, membaca doa. Jadi kalau ustaz diajak orang menyemah membaca doa, aku baca doa. Untuk menghalau hantu.
menghalau jin jembalang tanah dan lain sebagainya. Daripadanya pakai dukun. Nang ketiga tadi berbolik-bolik ceritanya ya. Ulang balik. Dia jauh. Apa tanda-tanda malam itu terjadi Lailatul Qadar? Ada seorang bapak menjaga keponakannya karena adiknya udah meninggal. Keponakannya di rumah dia, rumah di kampung. Ini rumah, berjalan ke belakang, kulam air. Orang dulu di kampung kan gitu. Jalan dulu ke belakang. Malam itu bapak ini mau tahajud. Pas mau tahajud ditengoknya pokok kelapa bertumbangan. Ditimbangnya air, beku air. Ingat dia malam Lailatul Qadar. Berdoalah dia. Yang didoakannya bukan dirinya. Ya Allah, jadikanlah kemana anakku yang tidur di rumah menjadi wajib. Dikabulkan Allah karena malam Lailatul Qadar itu, maka jadilah keponakannya wali Allah yang masyhur di Makkah, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Itulah menjadi TQM, tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, yang wali besarnya di Jawa Barat Suryalaya namanya almarhum Abah. Makamnya dia bersebut. Saya sampai ke sana setelah waktu. Di mana Ustaz baca riwayat Syekh Ahmad Khatib Sambas ini? Makamnya di Makkah, di Makla. Kuburnya di Sambas, Kalimantan Barat. Sekarang di Pontianak ke atas arah ke Sarawak. Dalam buku berjudul Biografi Ulama Nusantara ditulis oleh Hawas Abdullah, cetakan Pontianak. Gambar sampulnya ceret menuang air, menunjukkan ada ulama yang menurunkan ilmu kepada murid-muridnya. Buku itu saya baca waktu SMP, tapi sangat berkesan cerita itu. Gara-gara cerita pokok tumbang ini, tiap malamlah bapak ini menunggu bilo pokok tumbang. 30 malam tak tumbang-tumbang. Lalu akhirnya dia pun mengingkari Lailatul Qadar. Tentang masalah Allah tunjukkan pada engkau, tak ditunjukkan pada yang lain, itu namanya khosofis, keistimewaan. Berarti kau didudukkan Allah satu tempat. Tapi bahwa tiap malam, tiap Ramadan ada Lailatul Qadar, janji Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat? Kata Nabi, sampai hari kiamat ada Lailatul Qadar. Tapi jangan menunggu pohon tumbang air. Malam tadi Pak Ustaz, saya terbangun. Pas saya terbangun mau minum, saya buangkan ceret itu. Buku Pak Ustaz, tak tumpah. Betul Qadar. Dia tak tahu bini dia habis ngambil air dari freezer. Saya tanya dulu orang rumah, jangan cepat langsung habis 100 gila. Ini baru berzikir 2 hari ikut disuluk balik, nampak bercahaya nur. Malam tadi jam 2 malam tengok sebelah bercahaya bini saya Pak Ustaz. Bini kau sedang meriksa handphone kau. Dan bini itu orang sekarang mudah aja menarik kesimpulan. Saya waktu umroh kemarin Pak Ustaz, pas di Masjidil Haram, jumpa saya orang berjubah putih, baju putih, berjanggut putih. Memang begitu jamaah India Pakistan. Dan suka membuat cakap. Jadi Lailatul Qadar itu Pak Ustaz tandanya apa? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu, kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuhah. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat doa satu titik hari Jumat. Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tetap berharap ingin dapat tahun ini. Coba kalau datang SMS tahun lalu, sudah dapat. Oh, sombong sih sekarang. Pas ditanya, kok tak tulis? Aku udah dapat. Jadi apalah tujuan kita tak tahu Lailatul Qadar itu? Supaya tetap berharap supaya dapat. Dan kalau sudah dapat, tanda-tandanya adalah ada perubahan.
dulu temperamen pemarah, sesudah Lailatul Qadar pun lembut. Belum ngamuk-ngamuk ke ibu. Setelah itu, "Bang, aku mau berangkat, kau cuci piring, gosok anak, pel lantai." "Iya, Bang." Itu bukan Lailatul Qadar, tersapu. Sebelum dapat Lailatul Qadar, orangnya pelit, bakhil, medit, kedekut sampai ini. Tapi sesudah Lailatul Qadar itu, habis. Habis tabungan suami saya itu, Pak Ustaz. Transfer. Apa dapat Lailatul Qadar ini, Pak Ustaz? Diperiksa, rupanya terjadi kesalahan pada otak, sehingga dia menyangka belum melakukan sesuatu. Akhirnya diblokirlah nomor-nomornya. Ada orang mengalami kesini. Bukan itu yang dimaksud. Tetap normal, ada perubahan. Sebelum Ramadan suami saya ini kulitnya minta ampun, Pak Ustaz. Asal mau ke masjid, paling tinggi 5.000. Itu pun bagi dua sama tukang parkir. Parkir 2.000, ke masjid 3.000. Tapi sesudah Lailatul Qadar nih, Pak Ustaz, ada peningkatan berapa? 2.500. Intinya ibadah, haji, umrah, Lailatul Qadar, haji mabrur, ada perubahan. Perubahan fisik, no. Nampak saya jamaah ini memang mabrur, Pak Ustaz. Balik dari Makkah, putih muka, Pak Ustaz. Apa tak putih, tak pernah ke masjid. Tidur aja di hotel. Tak bisa kita ukur dari fisik. Kalau lah mengukur orang diterima Allah itu putih, bersih, maka saya ini termasuk yang tak diterima, karena hitam. Jadi ini termasuk membela diri saya juga. Orang yang mengaku-ngaku, apakah dia dijumpakan Allah dengan itu menjadi tukang ngobrol, tukang cerita di kedai kopi, atau justru menjadikan hatinya lembut? Maka kata Imam At-Tusi dalam kitab Al-Lumah, karya Imam As-Sarraj At-Tusi, kalau kau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu tiba-tiba pokok kayu dan burung-burung mengucapkan salam kepada kau, "Assalamualaikum ya Abdussamad, assalamualaikum ya Waliyallah." Masuk saya ke dalam hutan, tiba-tiba burung-burung di hutan mengucapkan salam, "Assalamualaikum hai Abdussamad Waliyallah." Pandang hati. Kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, berarti karamah. Tapi kalau dalam hatimu muncul rasa, "Akulah yang paling hebat, akulah yang paling mulia," berarti kau sedang mabrur, tertipu dengan setan. Jadi orang yang sudah beribadah dengan sebelum beribadah, mana yang paling hebat? Mana yang paling hebat tipuannya? Sebelum masuk masjid atau setelah masuk masjid? Setelah masuk masjid. Sebelum masuk masjid, apa kata setan? Jangan ke masjid, mampu aja dulu, sakau aja dulu, tapi udah agak-agak pensiun baru ke masjid. Tapi setelah masuk masjid, setan ikut ke dalam dan berkata, "Kau yang paling khusyuk, kau yang paling hebat, kau yang paling hebat." Saya diajarkan almarhum mamah saya untuk senantiasa waspada. Waktu saya bawa dia tablik akbar pengajian ramai jamaah, saya pikir nanti balik dipuji nanti, "Hebat kau kan, banyak jamaah." Balik ke rumah kita, "Kau tak memelihara jin kan?" "Tak kenal, jangan kau dukun. Aku takut kau dukun pakai pemanis orang ramai, jadi anggap kau mati." Harus selalu waspada. Tausiah saya ke Jakarta, jumpa anak muda kelas 3 SMA. Disuruh ayahnya bertanya, "Ah, kau itu katanya sering tanya Ustaz Somad, tanya apa yang mau kau tanya, tanya." "Tanya, apa perasaan Ustaz waktu dikurungi orang ramai?" "Belum pernah ada orang bertanya Ustaz." "Biasanya orang tanya Ustaz, bumi itu baru bulat atau pekat?" "Apa perasaan Ustaz waktu dikurungi orang ramai?" Saya bilang, "Aku waktu dikerumuni orang banyak, ramai menyambut, bersalaman, berkerumuni. Saya merasakan sedih dalam hati." "Kenapa Ustaz sedih?" "Karena orang itu lebih ikhlas daripada aku. Orang yang mencium tanganku itu lebih ikhlas daripada aku. Karena waktu tanganku cium, aku merasa aku lebih mulia. Itu waktu tarik tangan. Orang itu datang dengan hamba Allah, mendengar hadis,
aku datang mungkin karena ingin direkam, karena ingin dipuji, karena ingin dimuliakan. Boleh jadi orang itu lebih dulu masuk surga daripada aku, lebih banyak orang itu lebih diakui dengan Muhammad daripada aku, orang itu lebih tulus daripada aku. Itulah yang kurasakan waktu jumpa orang banyak. Diam, aku lebih diam. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah. Amin. Abdul Somad itu pahala ceramahnya mungkin sudah tak ada lagi tersisa, karena sudah dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi masih ada satu lagi harapan. Apa dia? Jamaah yang tulus ikhlas mendoakan, matikan Ustaz Somad di dalam husnul semangat pula dia mengandung. Intinya kita saling mendoakan. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan soleh. Diberikan kita Ramadan, diberikan kita Lailatul Qadar, diberikan kita khusyuk dalam sholat, harta kita bisa bermanfaat untuk umat dan agama Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah, masuk ke jannah bersama Rasulullah. Si Bang Tolak, Tobek Lala, Ustaz tadi Ustaz cerita bahwa Rasulullah juga bergurau, tapi gurauannya itu tidak pernah berdusta, dan itu yang tidak boleh kata Rasulullah. Sementara teman-teman pelawak, sadar atau tidak sadar, lawakannya itu banyak berdustanya juga Ustaz, cari-cari mengada-ada kan, karena memang tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tapi kalau saya kan, maaf, saya bukan pelawak, saya peragawan Ustaz, jadi peragawan pakaian anak-anak. Berdusta. Jadi saya dengar dusta kan gitu ya, contohnya kayak tadi gitu, atau bopak umpamanya dia mengatakan dirinya ganteng, dia cerita bahwa banyak cewek yang suka sama dia, itu kan berdusta Ustaz. Iya kan, fitnah kan. Kita willy enggak, tapi kalau soal ketampak jadi mohon dijelaskan kembali oleh Ustaz Abdul Somad batasan bagaimana di dalam melawak yang tidak boleh berdusta, sehingga kalau memang ternyata pelawak apa tidak boleh berdusta dalam melawakannya, mungkin saya sedang pikir-pikir dulu untuk melanjutkan profesi ini Ustaz. Saya takut langsung neraka. Terima kasih Ustaz Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya kita berilustrasi suatu kisah. Jadi sebetulnya para penulis novel Islam pun dia sebenarnya kisah itu ada juga yang fiktif atau dicampur antara nyata. Bahkan Buya Hamka menulis kisah campuran antara tenggelamnya kapal Panderwijk adalah campuran antara nyata dan fiksi. Apakah ketika orang bercerita tentang fiksi itu dia berdusta? Tidak. Jadi kita bisa bedakan itu antara orang memang betul-betul dia berdusta, kemarin saya melakukan ini suatu, padahal cerita itu tidak ada. Beda dengan dia misalnya katakan, saya ini Ustadz seorang peragawan, tapi peragawan pakaian anak-anak. Tidak, Mas Ginanjar tidak sedang bercerita, kemarin di mall saya memperagakan pakaian anak-anak Pak Ustadz. Ketika saya pakai pakaian anak SMP, semua ketawa. Itu dusta. Tapi ketika dia katakan cerita awal tadi, semua orang tahu bahwa dia tidak sedang memperagakan pakaian anak-anak. Dia hanya sedang menunjukkan tentang dirinya. Secara sebenarnya di balik kalimat itu Mas Ginanjar sedang menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain. Kan? Dan kita tertawa dengan dia menjatuhkan dirinya. Mohon maaf. Bahwa beliau mengatakan fisik saya seperti anak-anak. Dan saya andai pun menjadi peragawan hanya sesuai memperagakan pakaian anak-anak. Hari ini orang tidak menjatuhkan dirinya. Dia menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan tokoh agama. Menjatuhkan ustaz. Ada suatu kesalahan dalam cara dia berpikir. Bahwa beliau menjatuhkan dirinya, dia tidak dosa. Karena dia sedang, tapi dia tidak sedang berbohong. Dia hanya sedang bercerita, insya Allah penjelasan saya itu bisa dipahami. Yang tidak bisa itu adalah ketika orang
seolah-olah dia bercerita, dia kemarin saya menjadi sebuah cerita seakan-akan orang mengatakan dia nyata, padahal sebetulnya hanya bohong belaka supaya orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bagaimana menjadikan hati untuk tidak terbersit melakukan perbuatan maksiat? Karena kita tahu masa muda ini masa tersulit. Kalian pikir saya ini lahir langsung tua? Lihat orang ini saya tak pernah muda. Tebal diktat di Al-Azhar itu antara 200 sampai 300 halaman. 200, 300. Satu semester ada 7 mata kuliah. Jadi kalau pukul rata 200 kali 7, 1400 halaman 6 bulan. Mesti dihatam. Buka pertama, sebelah kiri diktat, sebelah kanan kamus Al-Munawwir Krapyah Yogyakarta. Sebab kita bukan orang Arab, mesti buka kosakata mufradatnya mana. Belum ada Google lagi waktu itu. Bukan macam anak sekarang enak Google Translate. Nah, cari. Dicoretlah buku itu pakai pensil. Baca pertama. Baca yang kedua digaris. Yang penting merah. Yang kurang penting hijau. Yang agak penting biru. Yang tak penting tak usah garis. Dah. Baca yang ketiga buat ringkasan. Saya tak bisa membaca buku tebal-tebal, sakit kepala saya. Saya suka meringkas. Saya ringkas kecil gitu. Begitu cara saya belajar. Kalau sampai aku tak lulus, putus beasiswa. Kalau 2 tahun aku tak lulus, DO dari Al-Azhar. Balik ke kampung, mandu. Mana sempat kita pikir macam-macam? Iya Pak Ustaz, tapi di Mesir kan tak ada cewek cantik. Orang Mesir itu kalau jalan 10, 11 yang cantik. Bayangannya pun cantik. Kan macam orang kita. Tak usah kita sebutkan body shaming nanti. Apa hukum pakai kalung Pak Ustaz? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal boleh. Pakai kalung untuk obat elektromagnetik. Getaran kalung itu berefek ke jantung, obat, boleh. Pakai kalung karena meniru-niru perempuan, haram. Pakai kalung emas bagi laki-laki, haram. Saya pakai kalung karena anjing saya pakai kalung, haram. Jadi kita tak bisa mengosongkan pikiran. Habiskan untuk belajar. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran-pacaran karena tak dapat. Andai saya dulu kuliah di UIN mungkin playboy cap tupai juga. Lompat sana, lompat sana. Nah, kuliah pakai motor, Mesir mana pakai motor. Jadi saya diselamatkan oleh keadaan. Selamatkan saya. Andailah saya hidup sekarang. Sekarang kuliah pakai motor, pakai handphone. Dulu mau kenalan sama perempuan mana kita berani? Oh dekat perempuan berapa menggeletak lutut dulu. Sekarang tinggal tulis aja, hai. Buaya itu kalau dia di air ganas, tak ada basa-basi. Tapi kalau udah naik ke darat, hai sayang. Jadi menjadi, kalau hari ini saya waktu masuk ke perpustakaan IAIN Susko depan musola di Jalan Pelajar Sukajaya, saya buka majalah tahun 96, sekarang 2023, 27 tahun yang lalu. Nanti tahun 2000 akan ada namanya internet. Internet itu akan merusak anak muda kita karena anak muda bisa mengakses apa saja. 27 tahun yang lalu. Waktu saya baca itu, berarti nanti tahun 2000 sudah rusak semua anak muda Indonesia. Sekarang 2023, anak muda datang membaca Riyadhus Shalihin di dalam hutan rimba panjang. Mana prediksi orang seperempat abad yang lalu bahwa anak muda akan jahat,
Dibuatkan mereka YouTube biar supaya orang jahat, orang nonton pengajian melalui YouTube. Dibuatkan TikTok biar supaya orang jahat, solawat masuk TikTok semua sekarang. Dibuatkan WhatsApp supaya orang jahat mengirim video, mengirim gambar melalui WhatsApp. Orang punya grup WhatsApp Riyadhus Shalihin. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini Pak Ustaz makin jahat, kau yang jahat. Dunia ini baik-baik saja. Buktinya anak muda masih tetap mengaji. Satu pikirkan orang 25 tahun yang lalu orang akan datang mengaji baca Riyadhus Shalihin. Dulu dianggap orang akan hilang ini maulid. Maulid sekarang, maulid Sibtul Durar, maulid Barzanji, maulid Diyaul Amin, pencinta para habaib. Dunia ini tetap baik. Orang baik tetap ada. Pencinta habaib banyak, pencinta maulid banyak. Oh, bondong-bondong. Sekarang di Mesir sudah 15 ribu orang belajar. Dulu zaman kami cuma 2.400. Jadi kalau disalahkanlah zaman, saya ini jahat karena zaman sekarang, Pak Ustaz. Kalau hidup di zaman Ustaz dulu, saya juga baik. Oh, jadi hantu. Kalau hidup saya zaman Nabi, mungkin saya sahabat Nabi. Kau ini kalau hidup zaman Nabi, Abu Jahal. Bulahap. Buktinya, yang baik zaman sekarang, walaupun zaman Eden, zaman hantu, zaman setan, kata orang, tetap baik juga. Jangan salahkan zaman, salahkan orang. Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan cepat dalam sholat tarawih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa lil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas. Sah apa tak sah? Sah. Bacaannya tak salah. Selama makharijul hurufnya, matnya, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya tak salah, maka membaca Fatihah satu napas sah. Tapi kalau menurut sunnah, maka berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menyambung namanya wasal. Kalau potong-potong namanya waqaf. Selama bacaannya betul sah. Yang tidak sah itu kalau bacaan tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam makan goreng pisang angin. Entah apanya baca. Tidak ada tumaknina. Kalau toga hatta tatma'inna qa'iman. Tumaknina toga. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau ruku ada tumaknina, Allahu akbar. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi subhan rabbiyal azimi wa bihamdi subhan rabb. Tumaknina. Ikun ada tumaknina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau sembahyang apa kau? Tarawih. Artinya santai. Habis dua rakaat, toga empat rakaat, santai. Tarwihah, santai. Tarwihah, santai. Tarawih, solat yang ada duduk santai. Jadi kalau ada orang solat, imamnya supir ALS. Begitu juga dengan yang membaca. Membaca tasbih. Bilal. Bilal pun baca harus pelan. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil ayyil ladhi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
begitu. Ini dah, mabuk. Imamnya lambik, mamamnya cabut. Ampun ini baca kok. Salawat itu doa untuk Nabi, tapi manfaatnya untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bagus. Tapi kalau solawat hanya membentak-bentak Allah. Allahumma salli ala ali. Apa? Cubalah awak datang ke rumah Pak Wali. KTP. Kakak. Apa? Pasti awak lembut. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Memintalah kepada Allah dengan lemah lembut dan suara lirih. Ambo datang ingin mengurus KTP. Samo kakak ondak bebini. Di tanda tangan deh Pak Wali. Cuba kalau bentak-bentak Pak Wali. KTP. Kakak. Bini. Payuang tu Pak Wali. Doa adabnya kepada Allah SWT. Iko Bilal, Bapak Kementerian Agama mesti menuliskan teks untuk Bilal supaya iko banyaklah yang zaman datuk-datuk nenek awak dulu yang ditulis. Tulisannya ndak joleh. Ala belipik-lipik itu dibaca. Kegiatan sehari-hari saya jualan dari jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Setiap selesai jualan saya mengerjakan sholat sunat taubat. Habis jam 4, jam 5 azan subuh di Riau, berarti 1 jam dia kosong, dia sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat witir. Kurang ini, sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Dilanjutkan zikir menunggu waktu sholat. Zikirnya istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Apakah sholat yang saya kerjakan itu sah Ustaz, sedangkan saya tak ada tidur sama sekali? Pendapat yang pertama, kalau ada tidurnya namanya tahajud, kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Pendapat yang kedua, makna tahajud adalah sholat yang dilaksanakan dari isyak sampai subuh. Habis azan isyak, sebelum azan subuh, sholat yang kau laksanakan itu masuk kategori tahajud. Dua gendangnya. Kalau tak tahajud adalah qiyamul lail. Jangan berhenti, terus laksanakan. Bagus. Dia kerjanya jam 5 sore sampai jam 4 subuh, masih sempat sholat, sempat zikir, habis subuh baru tidur. Hari Rabu habis subuh tetap ngaji, habis sholat sunat isyraq tidur. Tapi jangan pula zuhur asar jamak takhir. Nanti zuhur tetap bangun. Tidur jam 7 habis sarapan 8, 9, 10, 11, 12, 1. Setengah 1 sholat zuhur berjamaah. Habis itu makan siang tidur lagi. Jam 2, jam 3, jam 4 berangkat ke tempat jualan. Jam 5. Walaupun kualitas tidur siang dengan tidur malam tak sama. Mudah-mudahan sehat. Kalau jualannya pinggir jalan, pakai jaket. Supaya jangan masuk angin. Pakai masker. Karena udara malam kurang baik. Bagaimana adab kepada orang tua yang sudah tua? Aduh, punya orang tua ndak tua. Jam berapa Isa? Hah? 7.30. 7.30 azan awak salat Isya. Berjamaah. Yang batal wudunya ambil wudu. Bagaimana cara beradab kepada orang tua yang masih hidup? Kalau dia makan enak, kasih makan. Kalau dia suka pakai kain, kasih kain untuk sholat malam Ramadan. Kasih duit untuk dia buka puasa, senangkan hatinya. Orang tua jangan dilawan. Jurus sama orang tua tiga. Pertama, diam. Kalau dia mengamuk, ngamuk, diam. Kalau dia merepet, merepet.
diam. Sampai kapan? Sampai dia malaikat maut datang. Nanti setelah mak kau mati, ayah kau meninggal, barulah kau rasa sedihnya. Tak tahu kemana mau dibuat hidup ni hampa, tak ada rasanya. Selagi dia masih hidup, kasih makan enak, kasih pakaian enak, kasih duit banyak-banyak, belikan dia kendaraan, kasih dia kebun. Kalau kau berduit, kalau tak berduit, senangkan hatinya. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini udahlah tak menyenangkan, menyusahkan. Asal datang, minjam duit. Asal datang, minjam Honda. Asal datang, pokoknya menengok dia, ah, kok masalah datang. Jika kita membeli kebun dari uang hasil pinjaman ke bank, setelah kita tahu bahwa itu riba, lalu sisa hutang bank kita itu lunas, apakah kebun tersebut tetap berstatus haram atau tidak? Kalau sudah yang lalu-lalu, banyak-banyak istighfar sama taubat aja lah. Tapi yang akan datang jangan diulang lagi. Kalau udah lewat, udah. Sekarang sedang setengah jalan, lalu 50% bayar, cepat-cepat dibom. Maksud dibom itu jual aset tanah ada 2 hektar sana, jual duitnya, bom ke bank ini, bam, lunas. Adapun yang sudah lunas, sudah berlalu, akan datang jangan ulang lagi. Kalau mau pakai bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Beralih dari konvensional ke syariah. Apa yang harus dilakukan perempuan jika ada laki-laki yang mengajak ta'aruf, namun si laki tersebut tidak paham ilmu akidah, sementara si perempuan akidahnya mengikuti mazhab Asy'ari? Jangan kalian nikah sama Syiah, jangan nikah sama Khawarij, jangan nikah sama Murji'ah, jangan nikah sama liberal, jangan nikah sama sekuler, jangan nikah sama beda akidah. Nanti kalian susah sendiri. Kau kenapa belum juga nikah? Ada calon, Pak Ustaz. Kenapa tak dipinang? Beda keyakinan, Pak Ustaz. Beda agama. Entah. Terus, saya yakin dia tak yakin, Pak Ustaz. Kenapa sangka beda akidah? Rupanya dia yakin, cewek itu tak yakin. Ini ada keyakinan, kata dia. Nah, jadi antum payah nanti antum. Kenapa lah antum mesti sama dia juga? Begitu banyaknya yang akidah Asy'ari, ini Asy'ari semua. Grup, ikut ke grup, nama grup nanti ditampilkan. Ini nama sekian akidah Asy'ari, ini akidah sifat 20. Sudah. Nanti kita buat acara akad nikah masalnya. Pas hari ulang tahun Riyadus Solihin, kita buat acara nikah masal. Daftar aja sekarang. Kalau kalian terkendala masalah akad, ini saya carikan Pak Kuanya. Pak Babur nih Pak Kua. Bisa Pak Kua? Bisa, didaftar. Kalau dia tinggal di kecamatan lain bisa diurus? Bisa, alim. Kita buat acaranya habis pengajian ulang tahun subuh, akad. Kalian yang mau akad, akad. Kalau ada calon perempuan tuh menolak, rekamkan. Nanti kita buatkan video. Saya tanya, Pak, Bapak terima ini orang baik. Kalau tak Bapak terima, siap-siap jadi anak gadis lapuk anak Bapak. Buat yang video. Nah, dari menolak-nolak. Di Palembang begitu. Kalau ada acara haul, ada acara maulid, nah, diakadkan orang ramai untuk memudahkan orang nikah. Sekarang berpikirlah anak muda ini, itu lagi, ini lagi, mahar lagi, ini. Mudahkan. Yasir, mudah. Latu asir, jangan dipersulit. Basir, berikan kabar gembira. Latu nafiru, jangan buang kabar lagi. Kita tahan, tak mau hanya sekedar mengaji aja. Kita mesti saling mengenal. Di sini ada yang punya bisnis tapi belum punya karyawan.
Ada yang baru tamat kuliah, belum kerja, dipertemukan melalui grup-grup. Grup selalu share. Diperlukan seorang security. Dicari seorang menantu yang soleh berakidah Asy'ari. Dicari calon suami. Ini ada seorang gadis. Orang tua sudah mau meninggal. Kebun sawit sejauh mata memandang. Itulah guna kita ngaji nih, mempertemukan orang baik dengan orang baik. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh itu mengajak orang ke masjid. Karena orang tidak mau ke masjid. Datanglah jamaah tabligh mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ke masjid ya Pak, ke masjid ya Bu. Dia tak bisa tabligh akbar. Mengetuk dari pintu ke pintu. Tabligh artinya menyampaikan. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh, menyampaikan. Orang jamaah tabligh pakai sorban. Mengikut Nabi, karena Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai celak. Ikut Nabi, karena Nabi pakai celak ismit untuk obat mata rabun. Jamaah tabligh pakai minyak wangi. Sunnah ikut Nabi, karena Nabi pakai minyak wangi. Jamaah tabligh pakai jubah putih, sunnah karena Nabi pakai jubah. Nabi jamaah tabligh pakai jenggot, sunnah karena Nabi pakai jenggot. Kalau sanggup ikut, ikut. Bersorban, becelak, bejenggot, berjubah. Kalau tak sanggup, jangan ejek. Ini udah tak sanggup ngejek pula. Ah, orang berjanggut gini. Bentuk kambing apa tengok? Kalau kau punya mulut, maka jamaah tabligh juga punya mulut. Kalau kau punya lidah, dia juga punya lidah. Kalau kau pakai mulutmu mengejek dia, dia pun juga bisa mengejekmu. Wang kini berjanggut bentuk kambing. Wang tak berjanggut bentuk anjing. Nah, akhirnya berkelahilah kambing sama anjing. Yang golak siapa? Babi. Ada babi mengejek kambing waktu doke Idul Adha. Apa kata babi? Kambing, selamat Idul Adha ya. Ia tahu kambing akan di. Kata babi, kambing, selamat Idul Adha ya. Kata babi, datang kata kambing, dia mau ang babi. Babi tak perlu diejek, cukup sebut namanya. Hei babi. Begitulah barang-barang haram itu. Kenapa Allah ciptakan ada haram, ada halal? Kalau memang ini haram tak boleh, kenapa diciptakan Allah? Untuk menguji orang yang beriman. Kambing anaknya paling banyak 2. Babi anaknya? 3 boleh. Itu maka angka 13 itu disebut angka sial. Kenapa angka 13 sial? Babi anaknya 3 boleh, susunya 2 boleh. Nang ketiga boleh itu menyusu ke mana? Itu maka disebut angka 3 boleh itu sial. Tak tahu menyusu ke mana. Mana yang lebih banyak? Anak kambing apa anak babi? Banyak anak babi. Mana yang lebih banyak dipotong? Anak kambing apa anak babi? Anak kambing. Idul Adha, ada motong babi? Motong kambing. Akikah anak, ada motong babi? Motong kambing. Tapi hari ini, sampai hari ini kambing tidak ada yang musnah. Kenapa awak jadi cito kambing? Apa hukumnya laki-laki sholat jamaah ke masjid? Laki-laki sholat berjamaah ke masjid menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Laki-laki yang sholat ke masjid, laki-laki soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Di desa kami ada kebiasaan petani karet meminjam duit kepada toke. Dengan perjanjian karet si petani itu nantinya harus dijual ke toke tersebut. Baru kemudian utang petani dipotong dari penjualan karet. Apakah itu termasuk riba, Pak Ustadz? Kalau harganya normal tidak riba. Tapi kalau harganya ditekan jatuh ada manfaat riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka manfaatnya itu
riba. Ini saya pinjamkan kamu 10 juta. Saya pinjamkan 10 juta. Tapi nanti kalau karet panen, kamu jual ke saya. Harga karet normal berapa? Berapa normal karet? 10 ribu. Nanti saya beli karet kamu 5 ribu. Maka itu riba. Dia mainkan harga. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Adapun dia kasih pinjaman, lalu kemudian tak ada ikatan, lalu kemudian dia jual harga normal, maka sesungguhnya tidak riba karena tak ada mengambil unsur manfaat dari pinjaman. Bagaimana jika ketika kita ingin mencari solusi sebuah masalah tanpa menggunjing orang lain? Karena jika tidak menyampaikan kesalahan aib orang lain, tidak tahu pangkal masalah. Macam mana Pak Ustaz? Tak bisa. Makanya dia tidak disebut gunjing, dia tidak disebut ribah kalau dalam tiga hal. Satu, saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat sipulan pacaran? Mohon maaf Pak Hakim, saya sebetulnya mau menjawab, tapi saya takut ini ribah ini Pak Hakim. Wahai Pak Hakim, jangan terjerumus dalam perbuatan ribah ya Pak Hakim. Yang di Hakim itu martil, bodoh. Kalau bersaksi di pengadilan itu tidak riba. Dua, orang bertanya hukum. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Apa masalahnya? Inilah saya takut, takut riba. Gimana aku mau jawabnya? Mereka datang ke Nabi bertanya berbagai permasalahan. Tidak riba. Karena itu bertanya masalah hukum. Yang ketiga, li'ihqatil haq wa ibtalil batil, menunjukkan orang ini salah. Kau jangan kasih dia pinjam duit. Kenapa begitu? Karena duit aku tak balik-balik. Nah, itu bukan riba. Itu untuk menunjukkan kebatilan orang supaya jangan ada orang lain kena. Bukan riba. Sekali, sekali kasih tahu. Kalau tiap hari itu hobi. Janganlah, ini bukan riba ya, ini seperti yang dibilang Ustaz Soman ini semua. Tapi tiap hari. Nah itu hobi, menikmati. Tak ada kerjaan. Saya tak sempat bercerita aib orang lain. Saya berpikir bagaimana anak ini menghafal Quran, bagaimana anak ini nanti bisa kuliah. Kalau anak ini sudah kuliah bisa balik kampung, dia punya pondok, bagaimana dia punya pesantren, bagaimana menyelesaikan asrama, bagaimana semua, bagaimana anak-anak ini supaya selamat, bagaimana supaya kajian Riyadhus Shalihin ini bukan sekedar video tapi ada bukunya dituliskan, bagaimana supaya ada modul supaya anak adik-adik nanti kalau pulang ke kampungnya dia bisa melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin supaya mengalir. Kita sempat kita mikirkan yang remeh-temeh, sama macam orang memanah. Orang memanah itu, filosofi memanah, fokus menengok pokok kayu yang mau dipanah, sehingga yang kanan kiri ini tak nampak. Fokus saja. Tapi bukan berarti tak menampak, bukan berarti dia pakai kacamata kuda. Ya, ini sekedar bunga-bunga aja. Tak terlalu peduli kita dengan cakap-cakap orang. Orang riba, orang caci maki, orang ngejek kita, tak terlalu peduli kita, karena kita fokus ada targetnya yang mau kita capai. Antum target semester 6 KKN masuk judul, nulis, selesai. Kalau mau jadi akademisi, lanjut S2, S3. Kalau tidak mau jadi akademisi, sesuai dengan jurusan. Jurusan apa? Pertanian, balik kampung, bertani. Jurusan apa? Peternakan, beternak. Jangan beternak di atas kertas. Mana bisa ternak ayam di atas kertas? Cari modal, beternak, bertani, kembangkan UMKM, bisnis. Kalau mau jadi akademisi, jadi dosen, serius, S2, S3. Saya dulu berpikir begitu. Aku selesai Al-Azhar, habis S1. Habis itu aku nanti mau lanjut S2. Aku lanjut S3. Kenapa? Karena aku mesti jadi dosen. Aku mau jadi dosen di Malaysia. Aku mau jadi dosen di Brunei. Aku mau membahagiakan orang tua. Fokus. Sampai. Semua yang saya pikirkan dulu sampai. Antum mesti berpikir. The power of mind, kekuatan pikiran.
Sekarang ada yang presentasi the power of imagination, kekuatan imajinasi. Jadi saya dikasih tahu, kita mesti membuat kalender 20 tahun ke depan. Saya waktu dikasih tahu orang suruh buat kalender 20, saya diam aja. Karena di laptop saya itu kalender saya sampai 2040. Ini saya buat ini. Jangan sampai mati langkah, hidupnya macam main catur. Kemana langkah kau? Ya terserah Allah aja lah. Tutuplah papan catur, mati aja lah. Saya suruh pikir. Kalau terwujud yang saya pikirkan ini, jadi amal soleh. Andai tidak terwujud, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apa boleh laki-laki memakai anting? Memakai anting. Di telinga ini ada urat saraf. Ada urat saraf di telinga ini. Perempuan ditusuk urat sarafnya di telinga biar supaya nafsunya turun. Perempuan nafsunya tinggi, biar turun ditusuk urat saraf di telinga. Laki-laki ditusuk di telinga ini biar nafsunya naik. Menurut ilmu Kama Sutra dari India. Jadi dalam Islam tak ada pakai anting-anting. Kalau pakai anting-anting itu dia untuk menyerupai perempuan, maka hukumnya haram. Man la'anallahu al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Badan merotot, tegak, kumis melintang, pakai anting. Di mana masjid? Sana. Kalau dia lemah syahwat, senapan angin tak meletus, lalu dia pergi ke sinse, dikatakan cara mengobati laki-laki yang maaf impoten, maka dia dikasih kesempatan setahun untuk berobat. Laki-laki yang lemah syahwat berobat setahun. Setahun dia tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Kugugat ke pengadilan karena ayam tak berkuku. Bagaimana cara mengobatinya? Lalu kemudian ada yang mengatakan mengobatinya dengan ditusuk urat saraf di telinganya. Maka berobat itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau untuk menyerupai perempuan, hukumnya haram. Jadi kalau ada anak laki-laki di kampung Kebun Tinggi ini pakai anting-anting, kita tanya, kau pakai anting itu apa? Mau menyerupai perempuan atau obat lemah syahwat? Tak ada Pak Ustaz, untuk gaya-gaya aja. Gaya-gaya bukan gitu caranya. Gaya-gaya kau cangkul tanah, tanam kebun karet sejauh mata memandang, baru kau punya gaya. Bukan pakai anting. Nanti pakai anting sini, pakai anting dulu sini. Tersangkut di tang jemuran baru tahu. Apa hukumnya kalau minta dana untuk membangun masjid? Oh, ini menyindir papot gitu. Nanti sebelum dipasang, tanya dulu pengurus ini, panitia kajian Riyadhus Shalihin, tanya dulu. Jangan pas sudah dipasang, bulan depan dibuka pelebaran masjid kan kubasi. Tanya dulu. Kalau kata dia tak usah pasang dulu, karena masjid mau kita lebarkan macam masjid. Itu aman kan jadi lebar. Tanya dulu musyawarah. Jangan saya ikut juga ngurus ini. Banyak kali lah yang mau saya urus. Cukuplah kalian aja. Yang mau daftar ke Pakua, daftar ke ini. Ada semua masing-masing di sini. Ada pengurus kajian dia di sini. Saya sudah tahu majelislah yang kita jadi. Sebenarnya ada niat kita untuk berserta untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu lembut. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah tapi pahalanya untuk dia? Apa kata Nabi? Tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma',
memberikan air minum. Karena waktu itu di Jazirah Arab susah buat sumur. Datanglah orang membuat sumur, diwakafkannya. Kuwakafkan sumurku ini, pahalanya mengalir untuk almarhumah emakku. Sampai. Kalau bersedekah air minum saja sampai ke almarhumah, apalagi bersedekah memotongkan senapang angin orang kampung yang tak bisa khitan. Tak ada duit, buka khitan gratis bersama Sunatron. Tidak sakit, langsung pakai celana dan bisa lari. Pagi sunat, sore akad. Bersama Sunatron. Maka pahalanya mengalir ke almarhumah ibu, ke almarhum ayah, ke almarhum saudara. Niatkan untuk mereka semua kebaikan-kebaikan pahalanya. Apakah kalau sudah saya transfer ke mereka saya tak dapat lagi? Yang melakukan dapat 100, yang transfer juga dapat 100. Maka niatkan pahala baca Quran sampai, pahala puasa sampai, pahala haji sampai, pahala sedekah sampai. Sedekah dalam bentuk apa? Benda, materi. Menyunatkan anak orang, dua sedekahnya. Pertama, mestinya dia bayar sekian 100 ribu, free. Yang kedua, meringankan beban dia secara psikologis. Wallahualam. Terkait tadi masalah secara profesional, si pengelola ambilin itu, ada nggak batasan dalam mungkin fikirnya yang jelas seberapa yang minimal dan maksimal ya kalau dalam di, karena ada bahkan kayak kitabisa.com ini salah satu kasusnya saja bahwa ketika kita bekerja sama dengan pihak platform yang digital itu, mereka sudah langsung membatasi dalam akad 70-30. Jadi ketika kita 70%, 30%. Nah, dalam kasus seperti ini, bagaimana dalam kaidah fikihnya? Untuk misalkan kalau kita kerjasama profesional ya, management fee buat kami sekian persen, nanti selesainya buat ini, dalam apa ini? Dalam masalah apa? Saya pembangunan misalkan masjid gitu kan. Dalam pembangunan masjid kita dalam pencarian dana ada yang kita minta langsung ke masyarakat untuk berwakaf, untuk berinfak, ataupun kita juga bisa, kita buka juga dengan platform modal digital ini dalam ada di namanya di platform digital kayak kitabisa.com, kemudian ada bagi sekarang ada beberapa gitu yang menawarkan kerjasama saja dengan mereka yang akan mempromosikan program kita dengan proses mereka menggalang fundraising gitu ya, menggalang dana nanti, tapi ditetapkan bahwa nanti ada management fee sekian persen buat kami sebagai yang mempromosikan program Anda, kami dapat sekian persen gitu, gitu ya. Bagaimana sih? Tidak ada jatah pengumpul. Kalau antum mengumpulkan duit masyarakat, maka tak ada jatah untuk antum di situ. Kecuali antum nazir wakaf, wakafnya produktif, berhasil, antum dan geng dapat boleh mengambil 10% dari keuntungan, bukan dari harga total. Maka saran saya yang mau membuat mengumpulkan dana, dia belajar ilmunya seperti orang yayasan tabung wakaf, kursus belajar lalu kemudian kumpulkan sendiri, kalaupun mau bayar uang iklan karena itu masuk ke FB, masuk ke mana iklan, karena tidak ada jatahnya di situ. Dari mana dasar pengambilan hukumnya? Maka saya tidak mau melibatkan diri pada lembaga-lembaga, sampai sekarang tak mau. Karena itu berarti memberikan peluang celah. Setiap rupiah itu akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Seperak pun akan dituntut di hadapan Allah SWT. Orang bersedekah kan mau membangun, mau ini. Mana ada dia bilang,
aku niat sedekah untuk pengumpul sekian persen lillahi ta'ala, ada rupanya dia. Ada. Kok pandai-pandai mengambil duit orang? Dari mana dasar akadnya? Wallahu'alam. Pertanyaan saya sudah terjawab Pak Ustaz Muhammad. Nama saya Darmawi. Dan barangkali sempatan ini juga menyampaikan salam dari Pak Saleh. Waalaikumsalam. Beliau tidak berada di sini. Undangan dari Ustaz Muhammad, dia masih di luar. Semoga apa yang beliau sampaikan kemarin dapat kita realisasikan nanti. Amin. 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 Jadi tadi sudah terjawab Pak Ustaz Muhammad bahwa yang masalah itu masalah utama ada pengelolaan ini kali yang profesional ini. Karena pengalaman saya juga dulu di dosen di Universitas Media Jakarta bahwa kadang-kadang konsep Islam ini banyak konsep amal katanya kan. Jadi waktu Pak Amin Rais jadi Ketua PP Media, saya pun berdiri bertanya dia berkamah di Tembaga Putih waktu saya ini. Pak, teman-teman saya banyak dari luar negeri, tamatan doktor di sekolahkan Pak Bibi situ, tapi dia malas dia ngajar remaja ini karena konsep-konsep amal di mana, sehingga yang apa diambil oleh Trisakti, Uki dan sebagainya di dalam. Jadi gaji Muhammadiyah ini pulang pergi pun nggak dapat untuk ongkos transportasi mereka gitu. Akhirnya Pak apa Pak Amir Rais menjawab, setiap mulai dari sekarang tidak boleh lagi katanya. Kita kalau perlu harus lebih tinggi dari Trisakti. Ini contoh bagi contoh ya. Sehingga pengalaman ini juga saya sebagai ketua yayasan ini apa ya, sumber dan manusia juga banyak kita ajak orang-orang itu untuk bekerja secara profesional, apalagi tadi itu tidak jelas gajinya Pak, tidak jelas gajinya. Karena dalam Islam kan kalau boleh saya bertanya bahwa amilin itu kan pekerja Pak ya, ada dalam Al-Quran kan, itu kan digaji. Jadi kalau tidak jelas pendapatan ya, jangankan jelas saja pendapatan belum tentu dia mau bekerja secara profesional. Yang baik maksudnya bermutu lah. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan? Apalagi tidak jelas. Nah ini yang gimana jawabnya bahwa yayasan ini jelas namanya diserahkan kepada orang betul-betul profesional karena programnya sangat ya bukan berat, sangat berat sekali saya lihat itu. Malah saya kira ini dulu sementara karena masih banyak lagi waktu kita barangkali terbatas. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengelola zakat dikasih 1/8. Jadi kalau zakat dapat 8 miliar, 1 miliar untuk amil. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Orang yang mengurus harta anak yatim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kau kaya, jangan kau ambil. Mati ayahnya, sawitnya 100 hektar, diserahkan ke saya. Misal nih, mengurus harta anak yatim. Apa kata Allah? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Abdul Somad, kalau kau punya duit, kalau kau punya gaji, jangan kau makan duit harta anak yatim. Lalu kerjaku ini bagaimana ya Allah? Amal soleh, dengan itu kau masuk surga. Tapi kalau tak punya duit, wa man kana faqiran, kalau tak ada kerja, tak ada duit, falyakul, boleh kau ambil dari duit anak yatim tadi. Berapa? Bil ma'ruf, sesuai dengan tradisi di daerah itu. Kalau sekarang tradisi itu apa namanya? UMK. Upah minimum kota. Jadi kalau Pekanbaru 3 juta, boleh dia ambil. Kalau menurut standar mengurus 100 hektar boleh digaji 110 juta, 20 juta, boleh dia mengambil itu. Kalau lebih dia ambil, berarti dia curang. Man ghasyana falaysa minna, yang curang, maka dia bukan umat kami. Nah, mengelola wakaf berapa? Diatur oleh fikih, disetujui oleh Undang-Undang Wakaf Indonesia. 10% dia boleh mengambil. Tapi bukan dari hasil total wakaf. Dari keuntungan, berapa dapat untung selama mengelola wakaf.
Lalu kemudian YTWU sejak tanggal 6 bulan Juni 2021 ada rupanya dia sudah menghasilkan. Belum. Lalu boleh kami mengambil dari wakaf yang belum berhasil? Tak boleh. Yang baru menghasilkan itu jeruk dengan madu bagi hasil dan beberapa yang lain. Tapi kami tak ada mengambil. Lalu bagaimana cara menggaji adik-adik yang bekerja? Digaji dari infak. Makanya tadi saya jelaskan, ini rekening infak, ini rekening wakaf. Wakaf ini tak boleh diganggu gugat. Kecuali kalau wakaf ini menghasilkan, hanya boleh diambil dari hasil 10%. Lalu kemudian ada yang digaji secara full time, ada yang modelnya relawan, ada volunteer. Maka itulah gunanya direkrut anak-anak muda untuk membagi beras sekian ton itu. Siapa itu? Itulah anak-anak muda yang baru hijrah, yang sedang semangat-semangat. Apa yang mesti kami lakukan nih Ustaz? Apa yang mesti kami lakukan? Jadi mereka dididik untuk, tapi bukan berarti semuanya orang. Lalu bagaimana dengan dia sudah punya istri, dia punya rumah, dia punya kendaraan? Maka ada yang digaji secara profesional menurut upah minimum kota. Jadi begitulah model pengelolaan, semua transparan. Setiap hari Jumat makan, habis khutbah Jumat makan, Jumat kedua tiap bulan tunjukkan semua berapa duit masuk, berapa duit keluar, berapa ini, berapa. Begitulah yang kami lakukan. Kita mau mengamalkan ini. Mengamalkan sholat udah, mengamalkan puasa sunat udah, mengamalkan haji dan umroh udah, mengamalkan wakaf, ayo kita coba sama-sama beramal. Supaya nanti kalau kita mati, kita tidak dituntut Allah SWT. Dan ini juga sebagai sarana kalau jamaah bertanya, Ustaz kami mau berwakaf kemana? Nih, supaya tidak dia salah alamat. Jadi demikianlah pengelolaan ini. Ke depan, kalau ini berkembang, memang kita kelola secara profesional. Allahu'alam. Selamat, perkenalkan. Nama saya Sik Sekawan. Mau tanya ini, Ustaz. Misalnya kita berwakaf tanah, kita berhasil atau mengenai tanah. Nah, kita berharap itu kan merupakan salah satu amal jariah yang tidak terputus nantinya. Nah, apabila kayak contohnya tadi, ternyata tanah yang kita wakafkan ini semua kan belum terpakai Ustaz gitu, atau mungkin terkena misalnya lumpur, contohnya lumpur lapindo atau misalnya seperti apa, sehingga tanah yang kita wakafkan itu tidak bermanfaat. Nah itu seperti apa pahalanya? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak mau berwakaf tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, pertama yang kami lakukan cek ke BPN berapa sebetulnya surat tanah ini. Ternyata dapat dipastikan memang Bapaklah pemiliknya. Lalu kami alihkanlah namanya dari nama Pak Setiawan, berubahlah nama surat itu, pemiliknya adalah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sehingga siapapun tak bisa menjual. Segera urus ke BPN, punya dua. Pertama, skala prioritas, tidak ngantri karena wakaf. Jadi siapa yang selama ini ngantri, wakafkanlah. Yang kedua, free, gratis. Setelah dapat kami, maka saya tidak mau menerima tanah karena saya belum bisa mengelola. Ketika dia ngasih, saya tak mau nanti dibilang Ustadz PHP. Ustaz, ini ada tanah. Di mana tanahnya? Ya, di sana. Kami tak bisa kelola. Kalau mau jual, hasilnya kita bangunkan ke palas. Saya tak mau kelola sekarang, Pak Ustaz. Simpan aja. Nanti tanam sawit, hasilnya bagus. Tapi jangan dia minta begitu akad hari ini, dia mau besok bangun, langsung berdiri kelas. Memang bangun candi pakai jin. Semalam selesai. Nah, jadi mesti jelas. Nah, seandainya tanah itu tidak dikelola atau salah kelola atau kena musibah, gunung meletus, lumpur muncrat dari dalam tanah, bagaimana pahalanya? Ini pertanyaan yang sulit karena masalahnya fikih, tapi menjawabnya pakai tasawuf. Yang ditanya pahala.
apakah dia masuk surga karena tanah 2 hektar itu? Tidak. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Lalu kenapa masuk surga? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah kepada dia karena dia sudah lembut hatinya mengasihi tanahnya tadi. Jadi hitungan dengan Allah ini tidak hitung-hitungan dengan pegawai pajak. Tidak dengan hitungan pegawai pertanahan. Rahmat Allah itu luas kasih sayang Allah. Jadi orang-orang tua kita yang sudah mewakafkan tanah, mereka mendapatkan rahmatnya. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niatnya. Tapi yang berpikir seperti itu adalah ahli waris. Sedangkan pengelola wakaf jangan berpikir seperti itu. Pengelola wakaf dia mesti berpikir bahwa dia diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa tanah 2 hektar ini tak kau kelola? Kenapa tidak menghasilkan? Kenapa tak bisa membiayai fakir miskin anak yatim duafa untuk sekolah? Setiap detiknya tanah itu kau dituntut tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kami kalau mau terima tanah-tanah ini udah banyak sekali. Ini Pak Ustaz sertifikatnya. Di mana tanahnya? Di Sipiro. Gimana kami mau ngelolanya? Sana datang. Ini Ustaz tanah di mana? Di Singkil, Aceh Singkil. Tak berani. Tapi kalau ada sekitar sini, kita tengok dulu baru. Tapi niat dia sudah sampai secara akidah, secara fikih, maka pengelola wakaf mesti profesional. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau berani kelola, kalau tidak jangan terima. Karena itu akan menjadi umat ni nanti jamaah ni jadi trauma dengan ustaz. Kalau ada orang trauma dengan penjahat itu tak apa-apa. Aku trauma dengan penjahat tak apa-apa. Yang kita khawatirkan ni aku trauma dengan ustaz. Itu kan bahaya itu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mewakafkan profesi Ustaz? Jadi misalkan tadi kita sunat, misalkan saya ingin oleh Tuhan itu mewakafkan profesi dokter ini untuk sunat anak yatim atau mengobati kilos yang miskin, anak yatim gratis gitu. Apakah termasuk wakaf profesi? Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, anakku ini kuwakafkan, profesiku ini kuwakafkan, itu sama dengan judul novel Ketika Cinta Bertasbih. Itu sebenarnya adalah balaghah, permainan bahasa. Tadi sudah kita kaji bahwa yang namanya wakaf itu adalah benda. Tapi ada wakaf manfaat. Contoh, ruku, disewa, menghasilkan, hasilnya itu dipakai. Jadi semestinya sebagai dokter dia bergaji. Ada dokter di Indonesia ini setengah penghasilan dia itu untuk agama Allah. Saya kebetulan panel sama dia berdua. Spesialis pokoknya spesialis lah. Duduk saya berdua. Jadi setengah itu dipakai untuk agama Allah. Nah, gaji dia yang setengah dipakai tadi itu apa akadnya? Bisa wakaf, bisa infak, bisa sedekah. Jadi kalau Pak Dokter menyunat satu hari misalnya bisa sekali tebas 10 potong. Yang berbayar cuma 5. Yang 5 free. Maka uang yang sebenarnya free itu kemana perginya? Maka bisa sebagai infak, bisa sebagai wakaf. Dalam Islam ini yang membedakan itu adalah akadnya. Akad itu dalam Islam mesti jelas. Maaf, 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 beribu maaf. Apalah beda prostitusi dengan nikah dalam Islam? Kan cuma di akad kan? Akad itulah yang membedakan mana riba, mana mudharabah, mana bagi hasil, mana murabahah, mana jual beli. Ini punya bapak, bisa pindah ke saya. Berpindahnya ke saya itu apa akadnya? Apakah pinjam? Apakah gadai? Apakah sedekah? Apakah wakaf? Apakah jual beli? Apakah? Itu maka dibahas dalam fikih. Jadi kalau saya menerima sesuatu, saya tanya. Nih, kata dia. Ini apa akadnya?
rupanya supaya hati saya lembut pemilu, saya tak mau, saya balikkan. Tapi setelah ada yayasan ini, itu gunanya. Dan nanti ini persiapan, kalau ada yang mau ngasih-ngasih, saya kasih ke yayasan. Supaya kalau dia nodong saya, bisa tak kita kampanye? Tak bisa, saya bilang. Tapi mobil udah aku kasih, aku tak ada makai, mintalah ke yayasan. Nah, dulu belum ada yayasan ini. Akad itu mesti jelas. Masa kita ceramah setengah jam tiba-tiba dikasih duit satu koper, itu kan tak jelas akadnya. Saya tak mau nerima, karena sekali, maunya tiap hari begitu. Biar cepat pembangunan kan. Jadi akad itulah yang membedakan mana halal, mana haram. Wallahu'alam. Subhanallah, kita hari ini bisa hadir sambil membantu ilmu dan dapat makanan lagi. Kan saya tanyakan begini Ustaz, sekarang kan belum Rajab, jadi ada peristiwa Isra' Mi'raj. Sepengetahuan kita kan Mi'raj itu naik. Kalau pandangan orang, Allah itu di atas. Allah mana menyikapi seperti itu Ustaz? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kekhususan Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang awak cuma mendengar, maka Allah menengok. Ada dalam akidah Ahlussunnah ku namanya sam'iyat. Sam'iyat yang hanya didengar. Tentang malaikat, tentang kubur, tentang ruh, hanya sam'iyat didengar. Tapi kemudian bagi Nabi Muhammad tidak sekedar sam'iyat, karena tujuan Isra Mi'raj adalah linuriyahu ro'a yaro. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Tahu dari mana? Saya dengar berita tentang dia. Pengetahuan yang pertama. Maka lebih dulu sama. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Nabi Muhammad SAW tiga-tiganya sudah. Sama sudah dia dengar dari Jibril, linuriyahu dia tengok dengan mata, fuad maka zabal fuadu maraa. Itu menunjukkan bahwa dia melihat pun dengan fuad. Adapun dalil Isra Mi'raj dijadikan sebagai dalil bahwa Nabi itu naik untuk menjumpai Tuhan, maka dalil itu dibantah oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kenapa? Karena tak ada di situ dalil satu pun menyebutkan Allah bersama dengan zat Nabi Muhammad SAW bersama dengan zat Allah. Tak ada. Tak ada. Allah hanya ingin mengatakan linuriyahu min ayatina. Tak ada bunyi ayatnya. Ku angkat engkau Muhammad, aku ingin engkau menjumpai aku. Kan? Dia hanya mengatakan linuriyahu, linuriya, linu, litaroni. Gitu kan? Litaroni. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu litaroni. Tak ada. Dia hanya mengatakan linuriyahu min, itu pun dikatakan disebut berpakaiannya min lit lil juz'i, bukan semua ini mau ditunjukkannya. Linuriyahu min ayatina. Maka tolong bedakan antara nas dengan tafsir terhadap nas. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad menjumpai Allah, maka sesungguhnya itu adalah penafsiran terhadap nas, bukan makna, bukan nas itu. Nas itu sendiri hanya menyebutkan linuriyahu min ayatina, supaya Allah menunjukkan kepada dia yang selama ini dia dengar, lalu kemudian dia tengok min ayatina, dari ayat-ayat kami. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayat waqtilafu alwanikum wa alsinatikum la ayat inna min ayat wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan min anfusikum. Ayat, bukan Allah, ayat. Ada Ustaz Somad di perumahan Palam ni ya? Ada. Dari mana kau tahu dia ada? Ada anak-anak 96. Maka anak 96 ini sebagai ayat, bukan Abdul Somad. Ayat.
tanda-tanda. Itu untuk membantah bahwa naik Allah di atas. Idza sa'alaka 'ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Sedekat apa? Uji budak awat terda'i idza da'an, aku bisa menjawab orang-orang yang memanggil aku. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat leher. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka orang Melayu membuat satu kata jawami'ul kalim, kata yang pendek, kalimat pendek tapi maknanya dalam. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Itulah Allah Ta'ala. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Kalau dia di aras, awak di sini, berarti dia berjarak. Kalau dia di dalam diri awak, berarti dia bersentuh. Maka Allah Ta'ala jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Dia hanya bisa didekati dengan amal soleh. Makanya kalangan tasawuf membuat amal-amal yang berdasarkan sunnah disebut dengan riyadhah. Riyadhah dalam bahasa Inggris diartikan exercise, olahraga. Padahal yang dimaksud riyadhah adalah latihan menghaluskan diri supaya bisa mendekatkan diri, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu rabbuna ala an-nuril mubin.